Yo 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 yo, welcome back to my channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya event Summer Hotel Hideaway sudah berakhir ya guys. Tapi setelah event Summer berakhir, ternyata Hotel Hideaway update lagi guys. Update apaan lagi tuh bang? Yaitu update hari ulang tahun Hotel Hideaway guys. Hari ulang tahun Hotel Hideaway yang keempat guys. Semoga aja Hotel Hideaway semakin ramai lagi ya guys, dan semakin banyak lagi event-event terbarunya, dan semoga makin banyak lagi yang gratisannya ya guys. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan nge-review di hari ulang tahun Hotel Hideaway ini apakah ada yang baru ya guys, item-item baru apa enggak ada. Kita lihat aja nanti ya, sama-sama ya guys. Ya. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya guys, biar saya makin semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Sekuy, kita langsung aja nge-review ke lobby dulu ya guys. Wow, tampilannya jadi berbeda cuy, jadi ada balon-balonnya gitu. Saya udah ada di lobby guys, dan jadi ada hiasan balon-balonnya gitu ya guys, mantul. Dan juga ada roda shopnya guys, roda shop baru, roda shop the party head. Kita lihat guys isinya ada item apa aja ya. Wow, ada item apa nih, mahkota guys. Mahkota apa? Mahkota Baleri. Mahkota Bailer, itulah pokoknya ya namanya guys. Eta bang. Dan bisa diganti warnanya juga. Harga mahkotanya cuma 10.000 koin guys. Kita langsung aja belilah sekalian ya. Sekarang kita coba lihat ke item barangnya guys, ada apa aja. Wow, ada apa aja nih. Item bintang 4, ada petasan ya ini kalau nggak salah. Dan ada kue bolu ulang tahunnya guys. Ada balon juga guys. Dan juga ada sepotong kue bolunya ya guys. Dan ini balon apa nih? Kalau yang ini beda ya balonnya. Lebih keren walaupun satu juga ada gambarnya. Oke, dan gak ada apa-apa lagi ya guys, cuma segitu di roda shopnya. Lumayan keren juga ya mahkotanya guys. Kita selanjutnya ke shop yang di sebelahnya guys. Coba lihat ada item baru nggak? Gak ada ya guys. Gak ada yang baru guys di shop ini. Kita lanjutkan lagi aja ya guys. Kita coba lihat ke mesin loot guys, ada item baru nggak? Wow, ada guys. Item apa nih? Topi kerucut mewah. Oh, buat topi ulang tahun ya guys. Nggak ada lagi guys, cuma satu item ya yang barunya. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Selanjutnya kita akan ke mesin spin guys, apakah ada yang baru. Kita langsung aja lihat guys. Kita scroll ke atas, nggak ada yang baru ternyata guys. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita lanjutkan ke mesin peti ya guys, apakah ada barang-barang baru. Dan ternyata masih barang-barang yang dulu ya guys, belum ada yang baru. Kita lanjutkan lagi guys. Sekarang kita lanjutkan ke mesin daur ulang guys. Kita scroll lagi ke atas. Wow, ada yang baru guys, mahkota After Party ya guys. Pokoknya itu ya namanya guys. Kita coba scroll lagi ke atas, apakah ada yang baru lagi. Dan nggak ada guys. Jadi cuma ada satu juga ya di daur ulang guys itemnya. Waduh, udah pada rame aja ya guys. ACC, Oke, nanti saya ACC ya guys. Cuma lagi ngerek dulu nih.
Oke, okay guys, sekarang kita coba lihat ke tempat yang lain ya. Apakah tempatnya akan berbeda di hari ulang tahun Hotel Hidway ini? Kita akan pamer saja, guys. Mungkin pada pengen ikut ya. Kita ke Jalan Sunset, guys. Kayaknya masih biasa-biasa juga ya, guys, di Jalan Sunset. Kita coba lihat ke shopnya, guys, apakah ada yang baru. Enggak ada juga, guys. Biasanya kalau ada yang baru paling atas ya itemnya. Enggak ada, Kita lanjutkan lagi, guys, ke tempat selanjutnya. Kita ke relaxarium ya, guys. Apakah berbeda atau tidak tempatnya? Kita coba lihat ke pojok-pojokannya, apakah ada hiasannya? Enggak ada, guys. Masih biasa-biasa aja ya. Sekarang kita coba lihat ke shopnya, guys. Dan enggak ada yang baru juga, guys. Sekui, lanjutkan lagi ke tempat yang lain. Dan di spa juga masih biasa-biasa aja ya, guys, tempatnya. Enggak ada perbedaan. Next lagi, sekarang kita ke kamar velvet, guys. Kita coba lihat ke pojok-pojoknya. Dan masih seperti biasa, guys. Sekarang kita lihat ke shopnya, guys. Ada yang baru enggak? Enggak ada, guys. Lanjut lagi ke shop yang sebelahnya, guys. Nah, shop yang ini ya, masih nggak ada yang baru juga, guys. Kita langsung next lagi lah ke tempat selanjutnya ya, guys. Selanjutnya kita ke dapur fashion. Dan masih seperti biasanya, guys, tempatnya ya. Sekui, next lagi kita ke pantai, guys. Nah, kalau di pantai biasanya suka jadi berbeda tempatnya, guys. Kita coba lihat ke pojok-pojoknya lagi, guys. Apakah ada perbedaan? Gak ada, masih seperti yang dulu, guys. Dan si kapal Titanic-nya itu udah menghilang ya, guys. Kita coba lihat ke shop warna, guys. Masih gak ada yang baru, guys. Kalau yang ini mah emang waktu itu juga udah ada ya. Coba kita lihat ke warna rambut, guys. Ada yang baru enggak? Enggak ada juga. Kalau warna mata, enggak ada juga, guys. Warna barang, enggak ada juga, guys. Lanjut lagi ke shop apa itu namanya? Shop mengubah wajah ya, guys. Ternyata enggak ada yang baru juga, guys. Di mata enggak ada yang baru. Di hidung enggak ada juga, guys. Di bibir ada, ini mah yang waktu itu ya, guys. Jadi di mengubah wajah ini enggak ada yang baru ya, guys. Sekui, selanjutnya kita coba lihat lagi di shop yang di bawah, guys. Enggak ada yang baru juga ya, guys, itemnya. Kalau ini item yang waktu itu, guys. Ternyata item-item terbarunya cuma ada di lobby ya, guys. Oke, mungkin video hari ini segitu dulu ya, guys. Terima kasih bagi yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian. Dan tentunya juga di subscribe. Selamat ulang tahun yang keempat tahun Hotel Hidway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Dan bye-bye.